Kan belum buka, kan biasanya tajil tuh nanti maghrib. Kendari itu tau gak asal asal Kendari? Kamu bawa kendara sendiri? Bawa kendara sendiri, Pak. Disini pada naik mobil sendiri. Nama kotanya Kendari. Oke, okay. Liatin apa? Liatin apa? Udut, 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 udut. Goyangan lu dulu dong. Lu tau gak? Gua mau ngapain? Baru mau nanya. Iya, biar gua kasih tau. Gua mau bagi-bagi ini. Ah, yang paling penting kok gak ada. Jadi gimana? Apa? Kota asal mula kolak itu. Kota asal mula kolak. Jawabannya kita harus sampai di kotanya dulu baru kita tahu. Asal mula tempat kolak. Berat. Asal. MTM kali ini soto di bandara dan mie yang udah habis. Review dong, review dong. Tadinya expect-nya pengennya panas gitu ya, enak kan malam-malam. Taunya anyep. Tapi rasanya enak. Porsinya banyak. Agak lebih lah dari pas. Jadi banyak. Empingnya pahit ternyata. Kenapa memilih makan di sini? Karena di sini katanya tertariknya jadi emang khas Melayunya gitu. Tadi pun mie-nya pun mie saya mie Aceh. Tuh enak. Dan ada ruang urudun, urudun. Mang mau kemana sih? Mau kemana sih Pak? Mau kemana? Ya. Seperti biasa dong. Mau dugem. Sekarang jam 2:30 subuh. Kita mau ke Sulawesi Tenggara. Kok kita salah jalan dong? Ini gak ada ya pemeriksaannya. Emang sih kosong. Lagi di Kendari. Kendari itu tau gak asal asal Kendari? Kamu bawa kendara sendiri? Bawa kendara sendiri, Pak. Disini pada naik mobil sendiri. Nama kotanya Kendari. Bawa kendaraan sendiri. Kayak saya nih, bawa-bawa dari Jakarta. Janjinya mau ke Kolaka, tapi ini di Kendari. Ya, nah kan itu tuh Mas Daud tuh. Itu Mas ini, Daud. Kan belum buka, kan biasanya tajil tuh nanti maghrib. Tunggu aja nanti malam habis maghrib itu kan sisa terus nanti baru kita hajar kolak gitu loh. Masih pagi nih baru mulai loh kolak puasanya, udah pengen kolak aja kau. Dari mana bang? Dari hotel, hotel. Ke bandara. Oh kebalik ya? Tiba-tiba. Dari bandara ke hotel. Satria. Oh enggak, kenapa namanya Kendari? Kenapa? Kenapa kan nunggu di luar sih? Orang-orang sini bawa kendaraan sendiri. Kok dapat beda? Mau naruh tas dulu tadi. Kita sarapan. Sarapan di nikahan. Oh, selamat berbahagia. Nih legend nih, tahu enggak? Kenapa legend di tempat? Gue tahu. Tuh, lihat tuh. Legend. Udut, 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 udut. Kendari, Kendari, kamu tahu asal usul Kendari? Karena di sini bawa kendaraan sendiri. Kamu ngapain masuk keluar masuk?
Termuter. Keluar masuk. Jadi gimana, Pak? Selamat datang di Kolaka. Enggak tahu ada apa sih? Di Kendari. Eh, iya di Kendari. Kita mau manggung Kolaka, katanya 2 jam lagi dari sini. Jadi mau kemana kita? Mau ke Kolaka. Keadaannya hujan. Jadi ada ruko ini, ruko. Rubah konsep. Kita lihat aja nanti. Pak, kemana Pak? Kemana? Kampus ini. Jadi ya, ada cerita nanti. Dulu, salaman dulu kita. Nih, riders modifikasinya The Changcuters. Pisangnya, bener. Riders kita kan pisang. Tapi untuk di sini dijadikan pisang hijau. Merah. Enak. Yang masih muda. Papori. Kolak modifikasi. SMA. Kolak asli kita nyampe nih ke kota Kolak. Halo. Thank you. Saya jadi Mr. Ciki Twist. Terima kasih atas support kalian. The best your country. Kami dari PPIO minta maaf yang akhirnya tempatnya untuk manggung Changcuters dipindahkan ke sini di rutan ini. Ini saya semua mau beritanya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Bupati. Terus kan ini bocor kalau sebenarnya ini tadi kita nggak mau kasih bocoran kalau Changcuters main di sini. Pokoknya membludak di sini sedangkan halaman ini enggak, kecil ya. Iya gitu. Dan ternyata bocor. Udah ramai di depan. Bocor. Itu mungkin permintaan maaf juga kepada masyarakat kalau tempatnya dipindahkan ke sini. Okay. Siap. Kasih. Tapi kalian sudah bilang kan? Udah siap. Terima kasih. Jadi, apa yang mau diceritain tadi, Pak? Jadi, hari ini tuh terjadi force major. Jadinya kita ternyata mau main di lapangan. Banget. Udah disiapin tuh panggung gede banget. Yeay, ternyata hujan deras tidak berhenti-henti. Nah, karena hujannya gak berhenti-berhenti, akhirnya gak bisa dinyalain listriknya. Tapi antusiasmenya tetap tinggi gitu. Jadi akhirnya mereka dipindahin. Hanya dalam waktu beberapa jam dipindahin ke aula. Tadinya harusnya kita main. Tapi ternyata aulanya juga mau dipakai. Jadi nanti kita akan manggung di satu. Changcuters, luar biasa sekali, pengalaman pertama juga manggung di rumah yang ditonton oleh warga Kolaka Timur. Tapi luar biasa, penontonnya antusias dan kitanya pun benar-benar all out juga. Tidak membeda-bedakan panggungnya seperti apa, yang pasti kita berbagi energi kebahagiaan. Yuk, kita suka-suka. Gimana Pak? Hah? Lu kan gerak. Ya Alhamdulillah lah, tadi meskipun kalau kata di upstairs disco darurat, kalau kata The Changcuters rock and roll darurat tadi kali ya gitu yuk. Tapi sejauh tadi gue lihat asik sih, maksudnya orang teman-teman di Kolaka Timur mantap, apresiasinya keren meskipun
ya begitu adanya. Semoga nanti kita lain waktu bisa balik lagi lah dan lebih proper. Itu. Jadi terima kasih banyak buat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, selamat ulang tahun yang ke-59, dan juga Bapak Bupati dan semua teman-teman di Kolaka Timur. Sampai ketemu lagi nanti di event yang mendatang. Panggungnya suruh tunggu dulu, panggungnya suruh tunggu dulu, jangan dibongkar. Balik lagi di panggung yang besar. Nanti kita balik lagi dan semoga nggak hujan. Kalau bisa mandi kasih atap lah sekarang mah. Ya pokoknya semoga kita bisa balik lagi ke sini. Senang sekali, baru bentar nih perjalanan 2 jam. Manggungnya bentar, balik lagi. Ah, sayang sekali, tapi ya semoga nanti kita akan bisa berjumpa lagi. Oke. Hah. Besok berangkat lagi jam 10 ke Jakarta. Kita akan bertemu di Sabiporia hari Jumat malam. Apa itu? Ada gini. Kita turun panggung, kalian langsung ngejar. Jual-jualin aja gara-gara panggung. Dari mana mau ke mana? Oh, sekarang kita dari Kendari mau balik ke Jakarta dulu. Manggung lagi hari Jumat, sekarang hari Kamis. Besok pergi ya, ngapain gua harus jelasin. Besok manggung di PRJ lagi. Apalagi ya? Tanya dong, lu kalau nggak ditanya bingung. Terus? Dia juga bingung mau nanya. Ya, gimana ini? Apa? Gue ngebleng ya? Iya, gitu. Oke. Oke, nanti kita ketemu lah di PRJ. Udah bertahun-tahun nih. Berbulan-bulan. Ayo we terus di Holiday Inn. Terima kasih loh, Holiday Inn Express. Siapa tahu nanti gue bakal bawa poster ya. Biar kayak rumah sendiri. Soalnya saking seringnya nginep di Holiday Inn Express. Terus Kendari itu kepanjangannya apa sih? Kendari itu adalah kepanjangannya duh, gua kan mikir pagi-pagi suruh mikir si bangke ini anjing. Kendari kennya itu ke ya, oke, okay, sip. Enggak bisa gua nyerah anjing pagi-pagi. Selamat datang di Sabiporia. Hari ini kita akan manggung di Sabiporia di stage. Ini ada stage sebelah kanan dan kita akan stage yang sebelah kiri sana belakang. Namanya stage Sabi. Iya kalau nggak salah. Itu dia. Ada Gigi. Gimana penampilan Gigi? Gigi menggigit banget. Tetap masih komplit. Gerahamnya ada, taringnya ada. Wah pokoknya masih ciamik banget. Selalu membangun nostalgic dalam kenangan. Iya lah. Selamanya dan membunuhku. Cari kali kedua. Gimana penampilan Gigi? Selalu di hati, selalu di hati. Ngapain fotonya gimana? Oh selamat ya. Selamat. Oh, baru. Pangan telanya. Nonton. Hati ini kuat. Basuh. Aing dan berbasuhnya. Selamat. Ini ya selamat. Makanya selamat. Iya, foto. Iya, terakhir sonderali sama.
semoga semuanya lancar, gak ada salah teknis, semoga apa yang kita kerjakan jadi manfaat buat yang nonton, dan bisa kita kerjakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa di persilahkan. The Shang Tsung! Wola, wola, wola! Istirahat, besok kan kita go lagi. Kemana? Jam 5 pagi ke Banjarmasin, Banjarbaru. Jadi kita harus fit, karena segera istirahat, dan aku mau istirahat, oke? Tolong jangan ganggu. Bye. Ini ngudu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Pada masuk lagi toilet ya? Bisa jadi. Pada masuk lagi bandara? Iya kayaknya. Rey, itu. Wah, apa nih? Bilang ngapain tuh? Lu mau kemana sih? Lu mau nanya apa? Kondangan, Banjarmasin. Iya. Udah gua bilang ke si Rama, nanya mau kemana? Kondangan. Ini si Rama yang tanya. Lu mau kondangan. Kondangan. Sama kita. Wih gila. Point of view. Band The Chunk Sisters di Banjarmasin. Rambutnya sama John. Oh iya. Gimana penerbangannya? Gimana penerbangannya? Pesawatnya jauh tinggi di jalan. Di mana? Sekarang sudah ada di Bekantan Corner. Itu cornernya. Itu di balik kamera Bekantannya. Kita ada di Banjarmasin. Ini pertama kali deh kita ke airport ini. Baru lihat apa baru lupa gua. Semalam main di acaranya Flame Fest. Ya. Ya, sekarang kita keluar dulu. Mau kemana? Apalagi dong. Kodenya adalah Udud. Mana, Pak? Udah sampai di hotel, mau siap-siap dulu pakai baju buat kondangan. Oh iya. Jadi kondangan siapa yang kawin? Enggak ada yang kawin, sama gue yang kawin. Oh, kondangan itu apa? Halo, selamat siang. Terus, kondangan itu apa? Kondangan itu bahasa Jawa. Tahunya itu membuat cita rasa. Keripik. Apa itu? Tahu isi.
Mana Pak? Katanya ada tahu yang aneh Pak. Nih. Dah, udah kegigit. Deh, tahu diri. Tahu diri. Dia ya ketawa aja. Ekspresif. Gak ada yang support. Kan bisa gak ada biji? Ada lah. Ada lah. Langsung gitu. Lah mana? Kan beneran makan pijak terus. Waktu kan ada. 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 Kan rider pijak buat selama lain. Bapaknya ada di kamu. Ada bisa. Nih namanya baru tahu nih. Ini adalah kue yang berjudul ampar-ampar pisang. Pisangnya belum masak. Kalau belum masak jangan dipetik. Jadi di Banjarbaru ini kita sekarang nginepnya ada di Hotel Aston Banua Banjara. Banjarmasin tuh. Banjaran mah balik deui atuh ka barat. Ka Jawa Barat. Oke, jadi kita sekarang udah nyampe di Aston Banua ya. Enak banget. Tadi datang langsung disuguhin padahal. Jadi kita cuma disuguhin, habis itu salam-salam pulang. Kayak kawinan. Oh, ini. Lah, ini. Disuguhin salam-salam pulang. Bukan kawinan, kondangan itu datang salam-salam, foto-foto pulang kondangan. Kondangan itu belum tentu kawinan. Kau ku undang, itu kondangan. Mau? Wah, enak banget nih kopinya. Mau kemana kita? Ke venue. Acara apa? Acara di Banjarbaru. Pasti nggak tahu apa nama acaranya. Nama Plam. Acaranya Plam. Itu punyanya si Asik dulu ya? Iya, sama Santo. Plam. Bukan dong, ini beda lagi dong. Oh beda ya? Oh, beda dong. Coba tanya ke teman saya. Ah, ini acaranya Bold Music Flame Fest di Banjarbaru. Nggak lupa nama venue-nya apa, pokoknya kita ke sana. Nanti ada tunangannya Rizky Febian. Mahal ini. Hah? Gimana itu? Mau nonton Ayu Ting Ting? Sama saya. Ini yang pakai kacamata. Cepat sini mas, lompat aja bisa gak? Pak, jangan disuruh muter pak. Lompat aja lompat. Goyangan lu dulu dong. Wayah asai dulu dong, wayah asai. Warna, warna, warna.
Oke, liatin apa? Foto ada apa? Kenapa si Erik masuk? Fans banget. Iya, ayo. Sama Cang Juta. Iya. I saw you in Bali. Uniflops. No, bulan lalu. Festival. Yang anak bulan puasa. Oh, iya. I never heard your music before. My name's Cameron, I'm from Australia, and I first heard the Chang Judas like, what, 3-4 weeks ago in Bali, and I just, as soon as I heard the music, so I saw the way they danced, the performance, man, it just reminds me of like, you know, 20, 30, 40 years ago. It just has that passion of like the legends and the artists, you know, that came before them, so like, yeah. Huge fan, big fan. Thank you. I'll see you at the next one. Okay, see you again. Thank you very much. Nice to meet you. You too, bro. Thanks, Cameron. Bye. Thank you, guys. Bye. See you. Bye. You saw you do that. Yang ini mantap, asik. Banjar baru. Ada yang aneh, bro. Apa tuh? Kamerun dari Australia. Kamerun ya? Namanya Cameron. Kamerun dari Australia sama. Iya, dia namanya Kamerun. Terima kasih banyak Banjar Baru. Mantap, gokil lah pokoknya kalian. Sampai ketemu lagi nanti, semoga kita bisa cepat ketemu lagi. Thank you.